Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat pagi teman-teman. Jadi pagi ini kita akan melanjutkan proses pembuatan pondok lagi. Jadi di sini saya akan mulai yaitu menghaluskan kayu lagi dan juga merancang pintu. Jadi rencananya saya akan langsung membuat pintu dengan kayu yang seperti ini teman-teman. Karena kita nggak punya alat yang untuk sepong atau alat profil. Nah, seharusnya kita harus menggunakan profil ya teman-teman. Ini bisa kita bolongi atau kita lubangi. Tapi kita nggak punya. Jadi kita usahakan tidak menggunakan profil, cuma menggunakan papan yang 2 sentian kayak gini. Tuh.
Oke teman-teman, kita akan makan. Ini ada menu daun singkong. Ini daun singkong di sini teman-teman udah mulai menghasilkan. Ada kates. Nah di sini ada, ini adalah tempoyak goreng namanya ini. Tempoyak goreng mantap. Kita makan lauk tempoyak goreng dengan lalapan atau apa? Ulam. Tumis lulupan, lulupan. Kata sama. Belok di depan sisa malu. Situ deh. Tak main. Kasihnya. Kasih situ dikit bang, situ dikit. Tenang deh. Lagi lo lagi di piring tuh dia dalam dia. Eh. Nyet, nyet. Iya. Iya. Cuma yang bukan siapa siapa. Aja. Teman-teman, rebusan kates, upayak. Apa dek? Jerawat dia dulu. Jerawat. Ibu. Nih, daun singkong sama tempoyak goreng atau jeruk goreng. Mantap. Apa dia lala? Ini apa ibu? Ini apa?
Thank you.
paket. Jadi
Lanjut. Alhamdulillah teman-teman, jadi kegiatan kita hari ini cuma bisa membuat satu pintu nih. Pintu bagian depan alhamdulillah sudah kita pasang, tapi ini belum kita amplas dan juga kita kasih fitur. Nanti ini akan saya copot lagi, akan saya dempul dan juga kasih fitur dan juga diamplas supaya lebih licin. Ini sih sebenarnya udah licin tapi kurang licin kalau nggak diamplas. Tuh. Jadi kegiatan kita mungkin selanjutnya kita akan membuat pintu bagian belakang.
Kalau untuk jendela kita harus menggunakan mesin sepong karena dia menggunakan kaca. Jadi kita harus menggunakan mesin sepong atau profil yang matanya itu untuk nyepong atau untuk membuat lubang kaca. Jadi kita nggak punya, mungkin agak sedikit terlambat, tapi nggak apa-apa kalau untuk bagian jendela bisa kita tutup dengan papan untuk sementara. Oke, ini jendelanya 3. Alhamdulillah pintunya sudah kelar 1. Dengan alat sederhana, alhamdulillah akhirnya kita bisa juga membuat pintu bagian depan ini. Tuh. Ini saya membuatnya tadi hanya menggunakan shinsugu saja. Alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan motif walaupun hanya menggunakan mesin sugu. Tuh. Oke, jadi itu saja teman-teman kegiatan saya hari ini. Semoga kalian suka dan terhibur, dan kita sekeluarga malam ini akan nginep di sini dan juga membuat video di sini. Jadi rencananya malam ini saya akan membuat video, yaitu pemasangan fitur lagi, pengamplasan untuk bagian apa, dinding. Akan saya usahakan memasang fitur dan juga pengamplasan. Jadi itu saja teman-teman. Mungkin besok kegiatan kita akan lanjut membuat pintu bagian dapur, supaya pintu dan juga jendelanya ini bisa cepat kita selesaikan. Jadi pondok bagian atas ini bisa 100% jadi. Oke, jadi itu saja teman-teman. Dan juga untuk bagian bawah itu, semennya mungkin 3 hari lagi nyampe ke sini, maka kita akan lanjut juga proses pembuatan bagian bawah, yaitu membuat pondasi dan juga memasang semen lantai bawah. Oke, jadi karena proses pembuatan pintu itu agak sedikit rumit dan juga agak melelahkan, jadi alhamdulillah selesai juga untuk pintu bagian depan. Tinggal lagi bagian belakang dan juga jendela kamar yang belum, dan juga pagar teras sedikit lagi yang belum. Oke, jadi itu saja teman-teman. Semoga kalian suka dan terhibur. Bagi kalian yang baru menonton video saya, mohon dukungannya, mohon masukannya untuk saya membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga menekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari video-video yang baru saya upload. Jadi itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video terbaru dari saya. Bye-bye.